Petugas terpaksa menghalau ratusan warga yang berkerumun di pintu gerbang masuk area Gor Purnawarman Purwakarta, Jawa Barat, Rabu siang. Ratusan warga yang sebagian besar merupakan pekerja pabrik di Purwakarta ini berebut masuk gor untuk mendaftar vaksinasi COVID-19. Kerumunan peserta vaksin juga terjadi saat warga menunggu giliran vaksin. Petugas pun harus berulang kali menertibkan dan mengingatkan warga untuk tetap menjaga jarak dan tidak bergerombol. Vaksinasi COVID-19 diberikan bagi 1.000 pekerja pabrik menyusul lonjakan kasus COVID dari klaster industri. Karena kan hari ini Purwakarta itu paling banyak itu adalah dari klaster industri suspeknya. Kemudian juga ada kontak erat penularannya di keluarganya. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Desa Plandi, Kecamatan Jombang juga memicu kerumunan. Tingginya animo masyarakat untuk mendapatkan vaksin membuat ratusan warga rela antre dan berkerumun untuk mendaftar. Kepala Desa Plandi menyatakan pemerintah desa sebenarnya telah membagi jadwal vaksin dengan menerapkan jam kedatangan. Namun rendahnya kesadaran warga untuk menjaga jarak sehingga kerumunan masih kerap terjadi. Jadi sudah dibagi per RT, antara RT 1 sampai 14 itu Dusun Parimono, RT 15 sampai 29 itu Dusun Plandi. Kerumunan massa saat mengikuti vaksinasi massal harus menjadi perhatian Pemda setempat. Langkah antisipasi kerumunan harus diterapkan agar tidak memicu klaster penularan COVID berupa klaster vaksin.